Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana pemirsa tahu tahu bahwa nama saya tadi saya tetapkan adalah Abdul Aziz Laia. Nama yang telah diridai Allah tabaraka wa taala sejak 11 tahun yang lalu. Namun adapun nama asli sebelumnya adalah Uh, Lianus Abdul Aziz ia. Saya Alhamdulillah saat ini Sudah berumur 31 tahun Pemirsa yang dimarahi Allah Kemudian Saya anak pertama Dari tujuh bersaudara Orang tua saya Yang satu masih hidup laki-laki Dan perempuan sudah tidak ada Dua tahun yang lalu Nias adalah satu pulau yang ada di Sumatera Utara yang itu mayoritas orang beragama Nasoro. Islamnya mungkin kalau seandainya para pemirsa atau para saudara-saudara kaum muslimin yang dimanapun berada di kota Jakarta dan Tangsel, Nias itu tidak kurang dengar namanya. Karena dia di kepulauan dan juga dia orang yang beragama Nasoro Islam di sana cuma 5% Lantas eh, Apa yang menyebabkan saya Menikmati atau Menekuni agama ini Semuanya itu yang saya katakan tadi pemirsa yang dirahmati Allah Taala terlepas dari adalah nikmat Allah yang telah dipilihnya pada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala teringat saya ayat ini setelah saya mendapatkan Islam. Mayyahdihillahu fala mudhillah. Wa <tik> may yudlil Barang siapa yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala mayyadhihillahu fala mudhillalah. Yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan hidayah, maka tidak ada satu yang disesatkan akan bisa menyesatkannya. Begitu juga sebaliknya ketika Allah Tabarak wa Taala telah menyekat seorang hamba maka tidak ada yang bisa untuk dapat memberikan hidayah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Taala memberikan saya nikmat hidayah tersebut. Asbab atau sebab saya masuk Islam diawali oleh hati yang selalu berontak ketika saya itu menduduki sekolah SMP Dan saat itu saya berada dalam satu karantina. Dia sebuah karantina pembinaan agama dan ke sekolah di luar kalau di Jawa ini katanya uh, santri kobong. Siangnya agama, eh siangnya umum, sorenya agama. Begitulah saya ada satu karantina. Dan keluarga saya itu memang rata-rata para pendakwah atau kita katakan -kata dalam apa agama kita para asatidah as ustad-ustadnya mereka gitu dalam agamanya. Dan saya akan diciptakan untuk menjadi seorang pendakwa pada agama tersebut. Lantas Allah tabaraka wa taala memutar hati ini. Ketika ada sesuatu berontak yang saat itu tidak terjawab tentang yang namanya trinitas. Tidak bisa menjawab kepada saya oleh pimpinan saya namanya tentang konsep ketuhanan. Lantas dengan demikian saya tamat sekolah Berpindahlah di kota Medan Berjalan demi berjalan tadi proses hati ini Ketika saya masih sekolah Lantas saat itu Ketika itu juga saya sambil sekolah dan bekerja Di samping rumah saya yang saya tinggal itu masjid. Setiap sore pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Karena hati yang selalu gundah tadi ini Untuk mengetahui tentang keesaan Tuhan, konsisten ketuhanan. Saya sering mendengar tadi setiap sore itu tentang putaran kaset tilawatil Quran. Tilawatil Quran dan juga ceramah-ceramah melalui kaset. Subhanallah. Ini sangat bermanfaat sekali jika itu terus diadakan ke muslimin. Ini yang manfaatnya banyak. Tilawah yang saya dengar, yang pertama-tama saya dengar dari saya adalah yang namanya tilawah tentang surat Maryam dan surat Ali Imran. Itu terus terus setiap hari. Lantas saya kan ada per, apa? Itu namanya di, terjemahan Ustaz ya. Iya. Itu di mana? Di masjid. Di Medan. Di masjid atau di, masjid. di Oh, di masjid. Kan tetangga saya masjid iya. Ustaz. Jadi disetelkan uh, tilawah uh, surat Maryam. Nah, sering dengar tentang iya. kisah bagaimana tentang kelahiran oh. Nabi Isa. Ya, ternyata Al-Qur'an men mengisahkan saya ya? men tuh, <tuh Al-Qur'an mengisahkan ini. Ini saya Islam belum pernah, pernah nampak ustadz. Iya, saya iya. belum pernah lahir ya dia dunia asli Islam. Aa dan dengan terjemahan ya. Dengan terjemahan. Iya. Saya simak gitu dan saya pelajari, saya renungkan, saya analisa. Lu banyak mengkisahkan dalam ayat, apalagi dalam surah Ali Imron ya. Para Nabi Nabi banyak kan dan juga dalam surah Maryam. Bagaimana? Lu kok banyak sekali orang yang menceritakan masalah tentang Nabi Isa dan Maryam. Saya dulu nggak pernah Se -detail, ini. detail begini. Ah, ini, ini kok detail banget. Itu jadi bertambah Bunda nanti kedua. Tambah dengan ceramah-ceramah agama yang saya sering mendengar. Salah satu dari ceramah agama yang almarhum uh, uh, al sekarang Ustadz Jeno di M.J. Yang saat itu mengisahkan beberapa para nabi dari Adam sampai ke bawah. Makin jadi. Makin jadi, jadi akhirnya terjadi tadi pertanyaan saling berontak jadinya. Dengan demikian saya semakin tahun semakin tahun saya sampai tiga tahun. Saya padahal saat akhirnya saya itu lah iman itu Ustaz. Jadi 50 persen. <laughs> Berbicara keyakinan masuk saat itu 50 persen kepada Islam. Akhirnya sering malah saat itu saya itu subhanallah ingin mengetahui Islam sering mendengar khutbah cuma dari luar. Adahal ya. Padahal tidak ada seorang pun yang mengajak. Nah, Belum. Tidak ada orang yang mempengaruhi, tidak ada orang orang yang mengajak tidak tapi ada. kesadaran tidak. itu muncul ketika uh -uh. Uh, mendengarkan ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang bagaimana Maryam, bagaimana silsilah para nabi hmm. yang itu dalam batas tertentu bisa memuaskan pertanyaan-pertanyaan selama ini. Iya, yeah. pertanyaan selama ini. Jadi akhirnya saya berapa ber uh, berniat begitu ingin mengetahui tentang Islam. Karena background agama saya tadi ini sebelumnya kuat, karena keluarga saya memang adalah orang da'i, saya juga takut ke kanak-kanakan saat itu. Tamatlah saya sekolah Ustaz, berpindah ke Riau. Dengan berpindah ke Riau, bekerja, punya kekuatan. Punya-punya, bisa-bisa, biaya sendiri kan? Mandiri. Mandiri. Kerja dua tahun di sanalah akhirnya dekat lagi dengan masjid pilih dengan masjid lagi eh saat itu malah subhanallah malah sering gabung sama remaja masjid begitu di Medan juga dulu sering gabung padahal belum masuk Islam sering gabung-gabung aja ingin mengetahui karena tadi ini udah semakin menjadi masuk menjadi 80 persen keislaman itu akhirnya datang di masjid bertanya kepada seorang pemuda yang itu pemuda itu alhamdulillah dia yang bertobat orangnya dia Islam tapi dia dulu pembawa-bawa yang lain-lainnya. Nah dengan demikian, alhamdulillah paham kepada agama karena dia belajar tadinya dijelaskanlah bahasa saya. Saya tanya kepadanya Islam itu apa sih? Ya kemudian siapa itu Muhammad yang sering diceritakan? Saya nggak tahu. Dulu saya itu mau bertanya. Saya tempat kerja saya itu dahulu seperti saya katakan tadi di Medan sambil sekolah, saya kerja mereka aja tapi hati berontak karena belum kuat kan. Karena masih belum kerja. Karena tadi di keyakinan tadi Ustaz. Nah, dengan demikian itu karena udah kerja, punya basic sendiri udah. Akhirnya membulatkan hati itu bertanya tentang yang tadi ya. Islam itu apa? Kemudian Nabi Muhammad itu siapa? Siapa Muhammad itu sih? Kemudian kenapa Islam itu tidak makan babi? Sebab apa? Lalu kenapa itu Islam itu tidak mengetuhankan nama Yesus? Dijelaskan secara Al-Quran. Al-Quran menjawab demikian Allah Saya, saya tersentuh langsung hati itu nangis Dan saat itu bilang Ustaz sadatkan saya sore ini Oh jangan katanya nggak ada orang kita cuma dua nggak mau saya cuma Anda cuma Anda dengan saya sama Tuhan yang tahu Sadatkan saya saya nggak mau dilihat orang saat itu kan biasa kita di Islam itu dibikin surat keterangannya, saya <laughs> dibikin, <laughs> dibikin itu, perlu. tidak keharusan, ah, tidak keharusan, tapi ada rupanya kegunaannya Iyi, setelah itu, ada. Ah, akhirnya itu Ustaz saya disahadatkan dan saat itu tidak akan pernah tinggal dengan sholat, itu saya saya nikmati sekali itu, hmm. tidak pernah itu. meninggalkan sholat sejak itu tidak pernah meninggalkan sholat tidak Hanya... sekali, walaupun saya saat itu maka saya menikmatilah Islam itu pemirsa yang diramati Allah Ta'ala Ketika saya sholat menghadapkan wajah kepada Allah Ta'baraka wa Ta'ala gitulah perbedaannya ketika terkena air bodoh Selesai sholat, begitu cerahlah hati ini Tenang batin ini Habis itu saya disuruh uh, mengajarkan mandi wajib saat itu Rasanya badan itu ringan sekali Rasanya badan itu ringan sekali Dan kecerahan Islam itu langsung tanpa, hartinya itu langsung cerah Dan senang sekali jadi kalau seandainya ada pemirsa saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada saat ini yang belum melaksanakan sholat, naudzubillah, semua ya, naudzubillah, semua Mari bangkit kita sekarang ini untuk dapat membangun Islam kita. Jangan kita menjadi orang seorang penonton, tapi jadi lagi kita menjadi orang contoh. Maka dengan demikian, seperti yang saya katakan tadi, ketika sering kita mendengar perkataan-perkataan ustaz kita, maka hargai para ustaz-ustaz kita, jangan pernah kita menyempilkan ustaz-ustaz kita dimanapun mereka berada. Kita, mari sama-sama kita dakwahkan agama ini sesuai dengan kemampuan kita. Odollaha mastato'atum kata Al-Quran. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemampuan ya, kita. Demikian jadi, Ustaz. Iya, jadi Kisah tadi ada ya. sisi yang menarik para pemirsa bahwa uh, ketertarikan itu memang dari kepuasan ya, kepuasan bahwasanya ternyata Al-Qur'an bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan uh, besar yang selama ini ada di dirasakan gitu ya tentang ketuhanan, siapa keTuhanan, siapa uh, tentang kenabian dan sebagainya. Tapi mungkin bisa uh, dijelaskan lebih lanjut bahwasanya uh, prinsip atau mereka atau yang belum memeluk Islam gitu ya. Sebenarnya menganggap Muhammad itu seperti apa rata-rata uh, atau menganggap Islam itu agama apa gitu. Karena kan kalau dari silsilah agama-agama, Islam itu kan yang paling terakhir. Kalau kita orang Islam tahu bahwasanya, oh iya ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ya. itu adalah mereka adalah agama sebelum kita, yang kemudian kita eh, ada dalam arti Islam itu ada, ada menyempurnakan agama sebelumnya. Tapi orang yang berada di tempat yang dua tempat itu, yaitu mungkin Yahudi atau Nasrani, itu rata-rata bagaimana berpendapat? atau anda sendiri dulu sebelum masuk jam, ketika melihat Islam seperti apa dulu? Subhanallah, dulu saya itu ketika melihat Islam dan nggak tahu itu Islam itu seperti saya katakan tadi Ustaz Cuman dahulu itu saya cuma bertanya-tanya ketika saya SMP karena ada guru yang berjilbab. Ini salah satu pertanyaan saya dalam hati. Ini orang berjilbab suster saya juga berjilbab. Tapi kok ini lebih sempurna jilbabnya sampai ke apa? Menutupi apanya, roknya sampai ke kaki. Pakai apalagi kaos kaki. Ini jilbabnya sampai di sini. Sungguh menawan pemirsa yang dirahmati Allah tabaraka taala. Makanya saya saya itu sangat ketawa dan saya jijik sekali pada seorang muslimah ketika dia itu membuka urat Gitu <tuh> nggak ya. tahu dia, kalau itu ketahuilah pembersihan dari mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keluarga-keluarga bapak ibu, semuanya akan makin jilbab. Ketahui terlalu dakwah, ya? jadi tanpa terasa dakwah nah, ya. dengan perbuatan. Ya? Iya, hmm. uh, uh, tadi ustadz berkata kepada saya uh, tentang uh, apa sih, uh, uh, bagaimana pendapat Anda tentang keislaman itu dahulu tentang Muhammad? Muhammad sendiri saya mendengar itu cuma sepintas ketika saya apa dan saya nggak tahu sedang di apa karena kami tidak mau diajarkan tentang Islamologi ya saat itu karena di kalau Jakarta ini sering ada pelajaran Islamologi kalau di sana selalu diajak itu Muhammad itu itu pengendara kuda Muhammad itu begini dan begitu saya nggak tahu siapa sih Muhammad ah cuman ke dalam ayat-ayat yang lah, dalam ayat-ayat apa Ayat, saya terdahulu itu selalu mengatakan ada nanti seseorang yang akan menjaga di posisiku. Kan tidak mungkin Nabi Isa. Masa Isa mengganti jati kepada Isa. Isa itu namanya Mesias. Mesias itu jadi saya katanya. Tidak mungkin yang satu badan mengganti menjadi satu badan. Mustahil. Saya katakan demikian. Saya sering berdebat dengan apa saya dahulu. Nah, saya bertanya gitu. Jadi saya mengatakan, apa mungkin ini? Yang namanya Muhammad ini siapa sih itu? Siapa sih Muhammad itu? Adi itu tidak berikan jawaban karena saya tidak pernah keluar kampung. Hmm. Nah, paling nggak ada TV lagi kan ya Pak ya? Nggak ada TV. Nah, saat itu kalau mereka selalu mengejek Muhammad itu, apalagi saat ini ya mudah sekali ya kaum muslimin terobsesi ketika dikatakan Muhammad itu poligami. Ketahuilah bahwa poligami itu memberikan suatu kemudahan kepada kaum muslimin agar wanita di muka bumi ini tidak berbuat semena-mena. Bisa saja wanita ini ada sampai lebih berapa kali lipat dari laki-laki. Coba kalau nggak disyariatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dibolehkan. Ini apa? Apa jadi apa wanita-wanita di muka bumi ini? Tiba -tiba. Ini memberikan kemudahan bagi wanita yang lain agar mereka tidak berbuat fahisyah. Ya, itu keburukan, zina dan lain-lain. Ini umat dikit kadang-kadang mempreteli tentang maksud daripada ayat ini. Indah sekali ketika Nabi Muhammad SAW memberikan sunnah dan Allah juga memerintahkan dalam Al-Quran tentang poligami. Kemudian, yang namanya orang-orang di luar Islam yang selalu mempreteli, yang selalu menghasut kaum Muslimin yang tidak paham kepada agama. Ini gunanya ilmu ya, kaum Muslimin yang dirahmati Allah Taala. Ini gunanya ilmu. Ketika seseorang luar Islam mempreteli, selalu menghasut. Ah, itu Muhammad itu. Dia itu suka menganjurkan bom. Padahal Muhammad tidak pernah menganjurkan kamu Jangan katakan itu Muhammad. Jangan katakan itu Islam. Tapi itu orang-orangnya yang benci terhadap orang-orang yang memusuhi Islam. Ketahui itu. Yang melakukan itu adalah orang-orang yang asyik hatinya, yang benci terhadap orang yang membenci kepada Islam. Wajar, seperti saya ini, contohnya, ada orang yang mengajar Nabi Muhammad, saya bunuh langsung. Saya bunuh langsung begitu. Kayak namanya asyik hubba. Ini katakan Muslimin bilang, oh teroris. Nah untuk bilah. orang yang mengatakan ada orang Islam yang teroris itu adalah orang keringat paham agama. Ini kita campkan camp camp ini. Kemudian orang yang tanya, -tanya tadi syariat di Islam itu kalau seandainya ditegakkan mempersulit tidak mempermudah akhirnya manusia itu takut berbuat dosa. Jadi Muhammad yang dikatakan tadi adalah dia poligami apa pecinta perempuan dan yang lain sama tidak. Muhammad itu adalah orang yang sangat dipilih oleh Allah menjadi panutan yang baik adalah untuk memberikan kemudahan bagi kaum hawa agar tidak semena-mena berbuat yang namanya fahisyah sehingga mereka diberikan kesempatan coba kalau seandainya cuma satu yang lainnya kemana itu yang berlebih umpamanya empat banding satu coba yang tiga itu kemana ini tetapi Nabi Muhammad itu adalah ketika seorang muslim menikah itu dia mempunyai dua kalau seandainya dia adil ya maka itulah memberikan pahala buat dia Kemudian saya katakan bukan Muhammad itu yang seperti orang-orang non Muslim mengatakan Muhammad, Muhammad itu adalah apa seorang teroris ajarannya teroris tidak itu semua batil karena mereka tidak paham kepada agamanya kepada agama kita karena kebencian dia yeah. benci dengan sesuatu yang maju ini di mana pun itu demikian pernah ada ini Pak Abdul Aziz ada pernah eh, pengalaman misalkan eh, dialog dengan kawan-kawan yang ...mungkin belum merasakan hidayah Islam, gitu. Uh, ada nggak pernah... ...kan pernah menjadi sebab ya, masuknya beberapa hmm. orang. Uh, apakah sebab itu juga sama kayak tadi ketika Pak Abdul Aziz... Uh, ...masukkan dengan mudahnya ya. Seolah-olah memang kayak jalannya itu mudah sekali mulus. ya, mulus gitu ya. Dengan uh, Allah SWT itu memberikan tanpa paksaan, tanpa... ...bahkan tanpa dikenalkan oleh orang ibaratnya ya. Dengan hmm. sendiri, kemudian... Uh, Kemudian bagaimana kisah empat orang yang sempat uh, masuk ke dalam agama Allah ini berkat Pak uh, Abdul Aziz? Ya, yeah. salah satu orang yang telah tadi mendapatkan daya melalui lewat tangan kita dikasih oleh Allah Ta'ala. Sini ada santri kita, Alhamdulillah, ketika kita menjelaskan membawa dia dalam karantina kita ini menjelaskan tentang Islam, akhirnya hatinya lembut, alif lembut hatinya untuk mengenal Islam dan dia akhirnya alhamdulillah sekarang ini belajar sungguh-sungguh dan hari itu kami tinggalkan sekolah dia yang saat itu udah kelas 2 SMA dan saat ini sekarang mengambil paket ke kesamaan rata dengan SMA dan dia udah hafal juz amma subhanallah ini kalau sendiri kaum muslimin ada anaknya yang masih belum hafal juz amma dipertanyakan tentang Islamnya dipertanyakan tentang kecintaan kepada Muhammad Dipertanyakan tentang kecintaan kepada Al-Quran Dan juga kepada Allah Ta'ala Kemudian yang satu lagi Masih konsisten Ada di Riau Kemudian dua lagi Walau alam mereka udah diapa Kembali ke daerah saya Dan yang namanya kita udah tinggal Karena mereka tidak mau belajar Seperti kita ini Maka walau alam gimana tentang agamanya iya, iya. Tetapi kita cuman asbab Diberikan oleh Allah Ta'ala Untuk mendapatkan daya Islam Iya mungkin ada pesan-pesan khusus yang disampaikan kepada para pemirsa terkait dengan posisi kami terutama yang muslim sudah sejak bayi ya ada pesan beberapa pesan yang bisa disampaikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi abadahu Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad wa ala alihi wa mawala Permirsa Vesel TV dimanapun berada Marilah kita bersama-sama membantu agama kita ini sesuai dengan kemampuan kita. Mendakwahkan sesuai dengan kemampuan kita, kemudian yang paling utama sesuai dengan perintah Rasulullah untuk mendapatkan kelezatan Islam ini, maka belajarlah baik-baik dengan Islam. Dengan ajaran-ajaran Islam, terimalah ajaran Islam itu dengan hati yang ini tulus hati yang tulus. Insya Allah dengan demikian jika anda menerima Islam itu dengan tulus, kemudian berazam, berniat yang kuat untuk mendalami Islam, insya Allah Allah Taala akan memberikannya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tolalbu ilmi ala kulli muslimin Menutup ilmu itu maka wajiblah bagi setiap muslimin dan muslimah. Maka dengan demikian kaum muslimin dalam hati Allah tabaraka wa taala mendapatkan kelezatan Islam itu adalah dengan cara yang pertama yaitu keinginan yang kuat mengetahui Islam. Keinginan yang kuat tentang mengetahui Islam, menerima dengan hati yang tulus. Kemudian yang kedua belajar. Belajar tentang Al-Qur'an, tentang cara membaca dan mentafsirkannya belajar kepada ahlinya kemudian sering-sering ikut dalam halakoh dalam halakoh atau dalam majelis taklim pengajian jadilah kita manusia yang rakus hamba yang rakus kepada Allah tabaraka taala untuk mengenal agama Allah ini dengan belajar kepada para ahlinya dengan ikut di dalam majelis taklim Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah ta wa Taala bahwa ikut dalam majelis taklim, belajar ilmu, semuanya itu akan memberikan pahala kita kepada Allah Tabaraka wa Taala. Hatta yang ini pun sekarang ini kita sekarang ada dalam majelis ini akan senantiasa mendoakan kita kepada Allah Tabaraka wa Taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man majtama'a min fi baitin min buyutillah, Yatsluna yatluna kitaballahi wa tarusunahu bainahum." illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahma wal hafadhumul malaika wa dhaqurullahu ma fi ma'indahu Barang siapa tidak satu kaum akan berkumpul satu tempat kata Rasulullah lalu mereka dalam itu mempelajari karunia Allah Subhanahu wa taala tentang sunnah-sunnah Rasulnya sehingga dia akan mencintai agama mencintai Allah mencintai Rasulnya illa nazalat alaihimus kecuali bagi mereka itu adalah kontrol sakinah ketenangan kemudian di naungi oleh para malaikat kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala namun demikian disebut-sebut Allah tabaraka wa taala karena disebut Allah tabaraka wa taala tadi maka senantiasa orang tersebut dapat ganti daripada sesuatu pengorbanan yang tadi itu Allah tabaraka wa taala memberikan kecintaan yang luar biasa dalam hatinya tentang Islam dan menerima Islam itu secara utuh walaupun secara pelan-pelan. Dengan demikian, maka marilah sama-sama kita untuk selalu Lembutkan hati ini, memaksa diri ini untuk dapat belajar Islam, dan juga menerima secara kafah. Setelah itu, kita dakwahkan atau kita ajarkan kepada orang-orang yang belum paham kepada Islam itu, dan jadilah kita hamba yang menjadi contoh di mana kita akan berada. Demikian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.